Hai, assalamualaikum, what's up guys. Ha, untuk video kali ni, tim Padu Bib terjah lagi sekali ke pasar malam. Ha, seronok betul kita orang terjah ke pasar malam ni kan. Ha, sebab ramai peminat-peminat pasar malam dekat luar sana. Ha, untuk pasar malam ni, korang pernah datang ke tak? Ha, kalau pernah datang, korang bagi tahu apa je yang best dekat sini. Okay, boleh komenkan dekat ruangan komen di bawah. Alright, jom layan video ni sampai habis. Untuk wanita ibu mengandung percuma. Mana kalau ibu mengandung percuma? Percuma sebungkus. Satu bungkus RM6 empat pieces. Alright. Okay. Pulut panggang 9 gram Kelantan. Pulut panggang kopiah segera lah. Ah, yang ni semua ikan. Yang dekat atas ni ada ayam, ada daging, ada 3 lah. Oh, pulut panggang ada 3 jenis lah? Ah, 3 jenis. Dia ada 2 jenis lah, yang goreng dengan yang sirah. Yang ni sirah Kelantan lah ni. Memang dia manis lah. Oh. Resepi patah timur. Alright. Okay, Kak, terima kasih Kak. Yang kecil ni? Kuih manja. Kalau besar dia pergi abang balik lah. Pandan eh? Oh, dia tutup ke eh? Oh, saya ingat dia lipat macam macam ni. Itu memang untuk pulut hitam ke pandan. Perasan ni lah. Laksa Kelantan. Terima kasih buat video eh. Cheese. Yang ni? Carbonara. Assalamualaikum. Strawberry ya. Pilih bang, pilih bang.
sejuk dia yang sedap lah. Ini punya chef. Ha, ni nasi chicken. Chicken. Tu mozzarella. Ini dah ada ni eh? Okey. Kita ni pula. Ha, okey. Seafood. Ini lagi dua. Dah custom juga. Oh. Ini lepas ni tau cheese. Dah, kena. Sikit lagi sikit ni. Okey. Jangan sama Iza beli dalam Facebook bang. Oh dia, terbaik. Okey. Jadi terima kasih bang. Berapa dah tu? RM1. RM1. Ini komen je nak. Tu. Satu ni berapa? RM5. Ada 4. Okey kak, terima kasih. Ini apa kak? Ini cucu meja. Cucu meja? Okey, Bang. Terima kasih. Thank you.
Ayam
Habis bang. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab menonton video ni sampai habis. Oh, memang penat babe. Berjalan daripada awal tadi sampailah habis ni kan. Ha, untuk korang tak payah penat-penat. Ha, tengok je video ni. Ha, kalau rajin tu bolehlah datang singgah dan juga support peniaga-peniaga yang ada di Pasar Malam ni. Kalau ada sebarang cadangan, anak kami terjah ke Pasar Malam yang mana, boleh bagi tahu dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video.